Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Wa qala al mu'allif rahimahullahu taala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Ibnu Adam laisa ma'suman, Ibnu Adam khata'un, lakin lahu rabbun yaghfiru subhanahu wa ta'ala wa yatajawazu wa yaf wa yasf wa yasfahu 'azza wa jalla. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala wa qad qala Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam sering bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Baik, antum sudah hafal belum hadis ini, ikhwan? Sudah? Sudah hafal ya? Hafal, alhamdulillah. Ibnu Adam laisa ma'suman. Anak Adam tidaklah ma'sum dari dosa besar. Jadi ketika dikatakan ma'sum, artinya ma'sum dari dosa besar. Adapun kesalahan kecil semua manusia walaupun nabi bisa melakukannya. Ini akidah. Kesalahan kecil semua manusia tanpa kecuali, hatta Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maksud dari nabi, para nabi itu ma'sum adalah ma'sum minal kabair awil fawahish. Ma'sum dari kabair, dosa besar, atau ma'sum dari fawahish, kekejian. Ya. Adapun kalau khata, salah qalil, kecil saghirnya masalah, itu ada di semua. Ibnu Adam khata, lakin lahu rabbun yaghfir wa yatajawaz wa yasfah. Tapi dia memiliki, ya, Ibnu Adam memiliki Rabb yang mengampuni, memaafkan, yatajawaz dan yasfah. Tajawuz yaitu membiarkan saja dosanya yang melenggang. Yasfah, membiarkan tanpa ada balasan dosa, itu yasfah. Ya, itu artinya yaghfir, menghilangkan efek dosa atau dosanya. Tajawuz yaitu membiarkan dosanya itu hilang atau melenggang. Yasfah, safah, itu membiarkan tanpa membalas. Jadi itu okay, kata Allah Ta'ala, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Fa'fu maafkan, wasfahu biarkan. Ya. Jadi kalau misalnya, misal Rafi'i punya kesalahan sama anak. Apa bedanya afu, anak memaafkan antum, dengan anak mensafah antum? Afu itu memaafkan, menganggap udah enggak ada kesalahan antum. Adapun safah, anak tidak membalas sedikit pun dari kesalahan antum. Gimana? Safah. Ya, dan Allah Ta'ala kerap kali melakukan hal tersebut kepada hambanya, yaitu membiarkan hambanya dengan membiarkan dosa hambanya tanpa ada balasan sama sekali, karena Allah Ta'ala menginginkan hamba ini bertaubat. Sekiranya Allah Ta'ala mengazab semua dari dosa kita, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, saking jeleknya dosa kita. Mungkin sudah mati kita sekarang, saking jeleknya kita. Taib, istamir. أحسن الله إليكم. وقال ولهذا إذا وقع العبد في ذنب جرته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان أو جره إليه قرناء السوء وخلطاء الفساد أو أغوته نفسه للوقوع فيه عليه أن يعلم فورا أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز عنه. قال الله تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا دَامَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيَتَجَاوَزُ وَيَصْفَحُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَمَّا ابْنُ آدَمَ فَضَعِيفٌ وَكَثِيرُ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ ودواعي الخطأ كثيرة جدا وقد قيل لا تعجب ممن هلك كيف هلك
walakin i'jab mimman naja kaifa naja. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan, idza waqa'a al-'abdu fi dhanbin, kalau ada hamba, misalnya kita nih, kita cerminkan diri kita ya. Jika kita nih terjerumus ke suatu dosa, jarathu ilaihi nafsuhu dha'ifah, yang jiwanya telah menggiringnya ke dosa, jiwanya yang lemah itu telah menggiringnya ke dosa itu. Wa da'ahu ilaihi syaitan, syaitan telah menyerukan kepadanya. Aw jarrahu ilaihi qurana usu'i wa khulata'ul fasadi, atau qurana usu, qorin-qorin yang jelek, baik qorin dari kalangan jin maupun qorin sahabat manusia, dan percampuran lingkungan yang rusak, khulata. Oke, jangan-jangan sering-sering bercampur pada orang-orang, apalagi orang-orang pasar ya. Ya, orang-orang pasar. Ya, kalaupun antum bekerja di pasar, ya jangan terlalu sering untuk apa namanya, berkecimpung dalam kehidupan mereka. Karena kita lihat pasar itu seburuk-buruk tempat. Ya, jadi dijermuskan oleh mereka ini, au aghwathu nafsuhu lil wuqu'i fihi, atau memang dirinya telah menggoda dirinya. Menyesatkan. Ahwa alaihi an ya'lama fawra. Nah, ketika antum melakukan dosa apapun itu, harus segera terbit ilmu di hati antum bahwasanya annalahu rabban yaghfiru dzanba wa yatajawazu an. Bahwasanya antum tuh punya, antum memiliki Allah yang Maha mengampuni dosa. Tapi ini bukan bermaksud meremehkan dosa, bukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas untuk diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Mungkin kita punya ilmu ini, ikhwan. Tapi rekan-rekan antum yang belum ngaji, rekan sepantaran, bahkan beberapa orang tua yang di atas antum usianya, mereka enggak paham ilmu ini. Di antara mereka ada yang dulu berzina, ada yang pernah membunuh orang, ada yang pernah begini-begini dan seterusnya. Dan melihat antum berpeci, melihat antum soleh, melihat antum rajin ke masjid, kadang mereka tuh pengen seperti antum. Tapi mereka bingung, jalan apa yang harus ditempuh? Karena malu mereka, diri mereka malu gitu loh. Saya dulu kayak gini gitu loh. Ya. Dan kemudian kadang minta nasihat antum. Nah, di sini antum perlu tuturkan ayat ini. Jadi untuk pendosa yang betul-betul pengen kembali ke Allah cuman enggak tahu jalan, tuturkan ayat ini. Ya. Tapi bagi pendosa yang memang pengen terus dosa terus, ya kalau ayat ini tuturkan makin senang dia. Karena ayat ini busro, kabar gembira. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa, Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa seluruhnya. Nah, kalau orang mau bertaubat kasih ayat ini senang enggak? Ya, alhamdulillah senang. Makanya di hadis tentang seorang pembunuh 99 orang, ya kan? Datang ke seorang rahib atau seorang ahli ibadah tapi jahil. Ya, Pak Ustaz, saya mau taubat nih, Pak Ustaz, saya udah bunuh 99 orang. Kok bahasa kita? Orang kayak ente taubat. Pas udah mati aja 99 baru sekarang taubat, gituin. Gak bisa lah, enak aja. Ya, dipateni sisan kan? Ya sekalian, genepin sekalian 100. Wah. Kata primanya, mumpung nih, 99. Tinggal satu voucher. Ya. Mati satu, 100 ini. Iya, karena apa? Kejahilan. Orang mau tobat malah dihalang-halangi gitu loh. Ya, dan itu mati konyol itu ahli ibadah itu. Iya. Jadi orang kalau mau tobat, antum berikan ayat ini gitu loh. Jangan orang maksiat terus, ya supaya antum dengan sikap rahmat gitu lembut, antum bilang nggak apa-apa mas. Insya Allah ada Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, pengampun. Enggak disebutkan tentang azab Allah gitu loh. Malah orang ini nanti pada istiqomah terus, maksiat terus dirinya. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi enggak apa-apa Ustadz kayak gini. Ya bukan enggak apa-apa sih, cuman ya Allah itu kan Maha Baik. Oh gitu. Akhirnya itu menjadi apa? Dalil buat mereka nanti ke depannya. Ah enggak apa-apalah saya berzina kayak gini kan toh Allah Maha Baik gitu loh.
Lah ente enggak tahu neraka Allah kayak gimana gitu kan. Ya jadi harus li kulli maqamin maqal. Ya untuk setiap konteks ada kalimat yang tepat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah taala itu Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Fala yazalul 'abdu bi khairin ma dama ya'lamu anna lahu rabban yaghfir wa yatajawaz wa yasfah. Jadi ketika hati antum ilmui bahwasanya antum memiliki Rabb yang Maha Pengampun, membiarkan dosa-dosa dan tidak membalasnya dengan segera. Tidak membalas dosa dengan segera itu ada dua macam. Imma karena Allah Ta'ala menginginkan antum bertaubat, ya, dan itu baik. Imma karena Allah Ta'ala menangguhkan azab dari segi apa namanya istidraj, dan itu mengerikan. Paham gak? Dua-duanya ini harus ada di kalbu kita, pemahaman ini. Antum melakukan dosa yang terus konsisten antum melakukan, kok gak dibalas-balas sih sama Allah gitu, antum merasa gitu. Ada dua posibilitas. Imma karena Allah Ta'ala menginginkan antum taubat pada waktunya nanti, atau imma Allah Ta'ala menginginkan azab terakumulasi pada waktunya. Dua-duanya harus ada di hati antum. Jangan salah satunya saja. Antum bilang, wah kok gak dibalas-balas sama Allah ya, saya pernah maksiat terus nih. Ah pasti Allah Ta'ala pengen saya taubat nanti. Gak ada rasa takut nanti jadinya. Gak ada rasa takut istidraj, gak ada. Iya. Nah, kalaupun yang satunya takut terus sama istidraj, taubat sekarang gitu loh. Begitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Dan coba kita lihat diri kita sendiri. Ada deh dosa-dosa yang selama ini terus kita lakukan, apalagi di zaman seperti ini. Ya, kenapa ya kok nikmat masih banyak ya? Ya, ini perlu hati-hati. Ya. Dosa bergelimpangan, nikmat bergentayangan, tetap ada gitu. Nah, ini harus hati-hati karena di antara definisi istidraj adalah istidamatu adzanbi ma'a kathratin ni'am, yaitu terus menerus dosa dan makin melimpahnya nikmat. Nah, ini hati-hati ya. Sekarang banyak terjadi istidraj tanpa disadari oleh hamba-hamba Allah, yang semoga Allah Ta'ala sadarkan kita dan mereka semua, yang dulunya nggak bisa beli kuota, nggak bisa beli handphone, nggak bisa. Sekarang udah bisa. Nikmat masih makin banyak. Dan kemudian ternyata dengan itu semua bermaksiat. Dan ternyata dimudahkan oleh Allah kemudian dapat motor, punya motor. Maksiat lagi. Dimudahkan oleh Allah kemudian punya ini, punya itu, punya ini. Makin punya ini, makin punya itu. Itulah istidamatu dzanbi, terusnya dosa ma'a ikthar atau kathra an-ni'am. Hati-hati. Ya. Ketika antum merasa kok makin banyak kenikmatan yang saya dapatkan, hati-hati. Ya, terutama yang YouTuber-YouTuber. Nah, selalu anda singgung YouTuber karena emang mereka makin nikmat hidupnya. Ya. Ada YouTuber yang dulunya itu rumahnya itu apa? Kekayuan di desa. Namun kemudian sekarang, Masya Allah udah punya gudang yang mewah, udah Mas. Gara apa? Penghasilan di YouTube. Ajib. Tapi konten di YouTube-nya nggak benar, gitu loh. Nikmat makin Masya Allah, makin menggelora, tetapi dosa makin mengalir. Itu hati-hati, ikhwan. Ya. Sampai mana tadi? Wa amma ibnu Adam fa dhaif wa katsirul khata'i waz zalal. Anak Adam lemah dan banyak kesalahan dan ketergelinciran. Kita mungkin tidak atau jarang sekali terjatuh lagi jalan kaki. Tapi kita sering terseok di perjalanan kehidupan, pasti gitu. Ya. Coba sekarang kalau kita jalan kaki dikit terseok, orang pasti ngira antum sakit, jangan banyak-banyak jalan. Gimana kalau di perjalanan kehidupan ini dikit-dikit kita maksiat? Siapa yang mau menegur kita bahwa saya diri kita itu sakit hatinya karena maksiat? Enggak ada. Makanya ini lebih berat lagi untuk diintrospeksikan. Antum diberi kesehatan berjalan di muka bumi Allah Ta'ala tanpa jatuh-jatuh. Ada orang belajar motor atau udah bisa menaik motor. Suatu hari dia pergi kerja. Baru berapa meter dari rumahnya jatuh dia.
Kemudian berapa meter kemudian ada polisi itu jatuh lagi dia. Kemudian di tengah jalan dia kesenggol dengan motor orang lain, terus marah. Jalan lagi kemudian sebelum sampai ke kantor, ternyata tempat parkirannya ke bawah gini, akhirnya jatuh dia. Pasti enggak dia bakal mikir, ada apa dengan hari ini, ya enggak? Tapi pernah enggak kalau misalnya kita dalam hari pagi maksiat, keluar maksiat lagi, ke rumah sih maksiat lagi, jalan sedikit maksiat lagi, keterjatuhan yang bertubi-tubi. Tapi enggak pernah kita sadar. Enggak pernah kita sadar. Gitu kan? Mana yang harus lebih kita perhatikan sekarang berarti? Ya itu dosa berarti. Dosa. Ya. Makanya kemudian dikatakan, disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, la ta'jab mimman halaka kaifa halak. Enggak usah heran. Orang yang binasa kok bisa binasa? Enggak usah heran. Ya, la ta'jab mimman halaka kaifa halak. Enggak usah takjub dan heran dan bingung kok orang yang binasa ini bisa binasa? Wajar. Walakin i'jab, tapi takjublah mimman naja kaifa naja. Takjublah kepada orang yang berhasil kok bisa berhasil. Orang yang selamat kok bisa selamat. Itulah yang antum takjubkan. Ya, kok hebat ya dia bisa kayak gitu ya gitu. Kalau orang yang binasa enggak mungkin dia binasa kecuali ya karena perbuatan dia. Allah tidak akan menzalimi orang hambanya. Ya. Enggak bakal. Sebagaimana umumnya kan kita kan takjub pada orang-orang berprestasi. Enggak mungkin dia bisa berprestasi kecuali telah melakukan ikhtiar dan effort yang lebih dibandingkan kita. Ya, untuk hal-hal yang mungkin sport dan seterusnya, coba misalnya apa naik sepeda yang apa naik sepeda yang di gunung itu loh yang ke hutan-hutan apa itu orang-orang kurang kerjaan itu ya kurang kerjaan itu yang nonton lebih kurang kerjaan lagi ya masya Allah kemudian nanti ada gundukan kan gundukan ini terus nanti gitu kan iya ya entah endingnya kemudian jatuh atau endingnya normal. Tapi kemudian kita lihat dia bisa jatuh landingnya keadaan normal bagus gitu loh. Atau dia bahkan bisa muter di atas. Gitu kan? Gitu. Ya, muter di atas doang. Kalau muter di sini muter-muter terus sampai darat kan itu bukan orang. Muter gitu. Wih. Enggak mungkin dia bisa berhasil kayak gitu kecuali dengan adanya training yang luar biasa. Enggak mungkin tiba-tiba sekali itu langsung bisa kayak gitu. Maka i'jab mimman naja kaifa naja, kok bisa ya dia selamat? Ya enggak, kok bisa dia selamat? Takjublah dengan hal itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sengsara, binasa dan seterusnya, ya itu pasti karena perbuatan zalimnya. Pasti gitu, jangan takjub, jangan heran. Kok bisa ya? Gitu ya kayak gitu dia. Kecuali kalau misalnya antum melihat dia hebat, bagus, namun kemudian antum lihat di neraka nanti, loh antum kan ustaz, dulu kan gini-gini, nasihatin kita gini-gini, baru antum takjub. Tapi enggak mungkin dia masuk neraka kecuali karena perbuatannya di dunia. Ya, pasti itu ada hadisnya, ya. Sebagaimana kita sebutkan di awal-awal tadi. Ya. Baik, anda pikir waktunya agak sempit. Jadi kita untuk materi cukup sini, ada pertanyaan dibaca aja untuk pertanyaannya. Antum kasih ke ini aja ke dia. Pertanyaan tafsir jalan lain tadi gimana? Yang jalan lain dulu Ustaz. Ya. Apakah bisa disebut ghulu apabila ada ghulu? Apabila ada seorang muslim hanya mau mengambil ilmu dari gurunya saja tanpa mau menerima kebenaran dari pihak lain atau guru lain. Baik. Apakah termasuk ghulu dia menerima kebenaran dari gurunya saja. Iya. Dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ini ghulu, zalim dan jahil. Kalau misalnya seperti ini ya, menerima kebenaran hanya mau dari gurunya sendiri. Ini ghulu berlebihan melampaui batas. Zalim terhadap dirinya karena enggak mau ikut kebenaran.
hanya seolah-olah segala kebenaran hanya ada pada gurunya. Ini jelas fatal, kecuali kalau gurunya Rasulullah, jelas itu. Kalau gurunya Rasulullah betul, karena maksum dari kesalahan besar. Kemudian ghulu zalim dan juga jahil, kebodohan, dia tidak mengerti hakikat kebenaran yang harus diikuti. Ada, dan ini menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyelisihi manhaj salaf. Ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran kecuali dari gurunya semata. Ini juga sifat ta'assub. Ta'assub, fanatik. Ini haram. Dan dia bisa berdosa dengan itu. Berdosa karena tidak menerima kebenaran, dan berdosa juga bisa karena apa? Ta'assub dan ghulunya. Nah, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang membahas atau menyinggung hal seperti ini di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'iznih." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam hal yang diperselisihkan. Maka Allah beri hidayah menuju kebenaran bagi orang beriman. Oke, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fahadallahu alladhina amanu, Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika, innaka la tahdi, la innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, kata Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menerima kebenaran dari siapapun dalam konteks apapun, baik dari orang yang dia musuhi atau yang memusuhinya, baik dari orang yang dia ridhoi atau yang tidak dia ridhoi, tapi dia terima kebenaran mereka, maka dia telah mengamalkan apa? Maka Allah Ta'ala telah memberi dia hidayah. Begitu. Maka orang kalau misalnya berprinsip, saya tidak mau mendengar kebenaran, saya tidak mau menerima kebenaran kecuali dari guru saya, ini jelas menyelisih Al-Quran, As-Sunnah dan juga para ulama. Tapi bedakan kalau misalnya maksudnya penanya ini adalah tidak mau mendengar, menyimak, atau maksudnya adalah mencari kebenaran dan ilmu kecuali dari gurunya saja, maka ini ada dua kemungkinan. Ya. Ini beda ya, ini beda. Yang tadi udah ya. Sekarang, bagaimana kalau orang tidak mau mengambil kebenaran atau tidak mau mencari kebenaran kecuali dari gurunya saja? Ini ada dua model. Imma disebabkan dia khawatir terjerumus pada fitnah, ya, terjerumus pada fitnah. Imma karena dia fanatik. Kalau yang pertama khawatir terjerumus pada fitnah, maka tidak masalah. Contoh, kalau dia melihat dengan jelas bahwasanya gurunya itu layak dicari kebenaran darinya, yaitu layak kita bermajlis dengannya. Sementara pada saat itu banyak guru-guru namun rata-rata bersyubhat. Maka antum, justru kewajiban antum adalah berguru pada guru yang ini saja, khalas. Iya. Tapi untuk dikonteskan di zaman ini di Indonesia, ini salah kalau kayak gini. Iya, enggak benar. Anda cuma mau ustaz ini aja. Kalau ini konteksnya malah jadi ta'assub. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak asatidzah salafiyin ahlus sunnah. Banyak. Hatta dalam satu Jakarta sangat banyak. Maka kalau cuma mau sama ustaz ini saja, kelak nanti akan jadi muta'assib pertama. Kemudian akan meremehkan da'i-da'i lain yang belum tentu juga ilmunya lebih sedikit daripada ustaznya dia. Ya. Ya. Jadi di antara hal yang juga harus diantisipasi dari sekarang ini, dari sekarang, di kalangan ahlus sunnah adalah ta'assub. Ta'assub. Ya. Bahkan kalau ta'assub kepada ustaz-ustaz muda itu juga harus hati-hati. Karena akan mengakar ke ta'assub ke ustaz-ustaz muda ini, mengakar nanti kemudian ketika makin tua dan pendukungnya makin tua juga,
makin ta'assub dan makin meremehkan kemudian ustaz-ustaz lain. Dan seorang da'i itu juga harus apa? Harus memperhatikan mad'unya, lebih-lebih murid terdekatnya. Ketika dia melihat dan mencium atau mengendus aroma ta'assub terhadap dirinya, tidak boleh mendiamkannya. Enggak boleh mendiamkannya, kemudian enggak apa-apalah biarin, yang penting kan kita benar. Enggak mungkin gitu. Ta'assub ini akan menjadi penyakit nanti, jadi kanker di dalam tubuh salafiyin. Iya, yang akan membuat penyakit dan memecah belah. Beneran. Ta'assub yang membuat memecah belah itu ta'assub. Ta'assub pada guru tertentu. Ya. Dan kemudian akan dicari alasan untuk tidak berguru kepada yang lainnya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, tidak terbukti dan seterusnya, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Maka ketika seorang da'i melihat, terlebih da'i muda melihat yang nanti akan menjadi tua, melihat ada beberapa murid terdekatnya yang fanatik terhadapnya, maka wajib ditegur dan dinasihati. Pertama, murid tersebut mungkin karena awam jahil atau karena saking cintanya, atau mungkin murid tersebut bukanlah talibul ilmu sebenarnya, melainkan intel atau apa yang memang ingin mencambil pada suatu ketika. Begitu. Ya. Jadi kebenaran bisa datang pada siapa saja. Dan barang siapa berprinsip tidak mau menerima kebenaran dari siapapun kecuali gurunya, maka ini menyelisih Al-Quran, Sunnah, dan juga para ulama pada umumnya. Ya. Bahkan kadang-kadang kebenaran bisa datang dari syaitan sekalipun, cuman tidak dicari dari syaitan. Bedakan. Kita menerima kebenaran dari siapapun ketika itu benar, tapi kita tidak mencari kebenaran dari siapapun. Ya, paham ya? Beda ya? Insyaallah seperti itu. Ya. Baik, lanjut kedua. Pertanyaan yang kedua yuk. Dari Al-Riyandi AD. Bismillah Ustaz. Di kalangan Asy'ariyah dan yang semisalnya menyebutkan pentingnya sanad keilmuan dalam mempelajari Islam. Menurut hemat. Menurut hemat kami, sanad diperlukan untuk informasi yang tidak ada tertulis dalam dan hanya melalui lisan makna. Bismillah Ustaz, di kalangan Asy'ariyah dan yang semisalnya menyebutkan pentingnya sanad keilmuan dalam mempelajari Islam. Menurut hemat kami, sanad diperlukan untuk informasi yang tidak ada tertulis dan hanya melalui lisan maknanya di dalam ilmu hadis. Ini sangat diperlukan. Namun berkaitan dengan pembelajaran sudah banyak tertulis di buku-buku para ulama. Jadi sejauh mana pentingnya sanad ini sebenarnya Ustaz? Karena terkesan ustaz-ustaz salafi tidak memiliki sanad dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu. Mohon penjelasannya Ustaz tentang persoalan ini yang benarnya seperti apa. Yang mungkin lebih berhak menjelaskan adalah beberapa rekan kita yang memang memiliki kepakaran dalam ilmu sanad, ya, seperti Ustaz Rikrik Aulia Rahman dan lainnya, ya, mereka dan juga beberapa asatidzah yang memiliki sanad banyak untuk beberapa matan kitab dan juga beberapa qiraat. Ya, beberapa asatidzah di pesantren-pesantren yang takhusus qiraat seperti Al-Dhahabi dan lainnya, mereka jauh lebih layak untuk menjelaskan, ya, tentang masalah sanad. Tetapi boleh kita sebut secara global saja, dan ini Anda minta dikoreksi jika ada kesalahan. Sanad itu kan adalah sanad ilmi adalah mata rantai ilmu. Ya. Ketika saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah mereka membicarakan tentang sanad, itu ada beberapa model yang mereka maksud. Tergantung siapa yang mengatakan seperti itu. Ya, rata-rata kan mengkritisi anak-anak zaman sekarang atau asatidzah zaman sekarang dari kalangan salafiyin dengan masalah sanad. Kita enggak punya sanad dan seterusnya. Pertanyaan kita, sanad apa yang dimaksud? Kalau misalnya yang mengatakan itu adalah sebagian dari pengikut habaib atau habaibnya sendiri, rata-rata sanad yang dimaksud sanad kesufian, sufi. Ya. Sanad sufi. Ya, begitu. Tapi kalau yang dimaksud oleh beberapa asatidzah dari kalangan Asy'ariyah, sanad yang dimaksud, ya, ada yang mengatakan yang maksudnya sanad sufi, ada yang maksudnya adalah sanad keilmuan dari segi imma, dari segi sanad yang musalsal
kepada guru-guru atau sanad yang dimaksud adalah guru. Paham enggak maksudnya? Jadi ada tiga kemungkinan. Imma maksudnya sanad tasawuf, ya, dan itu mencakup beragam hal seperti zikir, seperti hizib tertentu atau riwayat tertentu dan seterusnya. Dan itu tidak, kita enggak seperti itu. Ya, atau yang dimaksud adalah sanad musalsal untuk kitab tertentu, ya, diajarkan kemudian jadi muhadhar atau di daurah, maka ini bagus. Atau sanad yang dimaksud adalah guru, bukan sanad ijazah, enggak, guru, punya guru, sanad guru. Yang mana gurunya tersebut juga diajarkan oleh gurunya dan gurunya tersebut diajarkan oleh gurunya. Oh ya. Dan gurunya tersebut nanti diajarkan oleh gurunya. Nah, nomor 2 dan 3 bagus, kalau memang yang dikritisi adalah itu bagus. Ya, cuman mengatakan bahwa atau menganggap bahwasanya asatidzah salafiyin tidak bersanad, yang mana maksudnya? Kalau yang sufi jelas tidak, yaitu batil. Tapi kalau misalnya tidak bersanad dalam artian sanad kitab Sahih Bukhari, sanad kitab Sahih Muslim, sanad kitab Sunan Nasa'i dan seterusnya, sebagian asatidzah kita punya sanadnya. Cuman mereka tidak pernah melampirkannya karena itu bukan hal yang primer dalam berdakwah. Bukan hal yang primer. Yang primer dalam berdakwah adalah kebenaran sesuai dengan hujjah dan dalil. Itu dulu. Ya, sanad itu amanah, bukan sebagai patokan kebenaran ataupun sebagai pajangan, bukan. Allah bukan. Itu tanggung jawab nanti. Tapi yang terpenting kebenaran. Betul, sanad itu penting, betul. Tetapi tidak semua yang memiliki sanad itu kompeten dalam mengajar, benar. Karena barangkali dia mengambil sanad semata, mungkin niatnya belum tentu ikhlas atau belajarnya ya sekedar sama'i dan dia tidak belajar. Tidak punya referensi. Sekarang misalnya antum dapat sanad misalnya jangan yang terlalu ini, Arba'in Nawawiyah, enggak, yang lebih klasik lagi. Misalnya sanad terhadap kitab misalnya Sahih Muslim, misal tebal lah. Kemudian Sahih Muslim tebal sekali itu. Dan ada daurah Sahih Muslim selama 10 hari. Antum hadiri itu. Dan siapa yang hadir sampai full akan mendapatkan ijazah sanad tertulis tertandatangani oleh syekhnya. Tapi itu boleh, itu bagus, bagus sekali Masya Allah. Dan nanti akan tertulis di lauhah sanad itu, Anda punya sanad Muwatta Malik. Ya. Dari semua masyayikh itu dari sampai ya, tadi Sahih Muslim, sampai Muslim bin Hajjaj itu nyambung. Ya, riwayatnya. Sampai syekh yang antum belajar di sana. Nah, antum hanya apa? Mendengarkan pembacaan dari syekh tersebut. Pun syekh itu mungkin menta'alik beberapa kalimat, khalas. Tapi syekh itu enggak memberikan istinbat hukum, enggak menjelaskan syuruhat yang mutawalah, enggak. Yang penting khatam kitab dapat sanad. Dan ini enggak masalah, bagus. Artinya antum telah mentahqiq Sahih Muslim di sini dengan sesuai dengan langsung pada guru yang bersanad. Itu sahih, bagus. Tetapi kemudian untuk mengajarkannya, apakah cukup antum bilang, saya bersanad loh, nih saya mau ngajar Sahih Muslim. Tanpa harus mentadqiq lagi pelajaran dari syuruhat Sahih Muslim, enggak bisa seperti itu. Harus belajar lagi. Sampai dia benar dan mutqin dan juga dia faham terhadap apa yang dia ajarkan. Gitu. Dan enggak harus hafal semua kitab Sahih Muslim. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata dia punya sanad tapi malah dia justru pemahamannya repot, ngawur, gimana? Dia punya sanad akidah tahawiyah misalnya, matan akidah tahawiyah. Namun ternyata dia berakidah apa Maturidiyah. Menyimpang, bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh beberapa hal dalam akidah tahawiyah. Walaupun dia punya sanad, tapi kalau misalnya salah dalam menjelaskan gimana? Jadi patokan pertama itu bukan sanad, tapi benar atau tidaknya. Sesuai atau tidaknya dengan manhaj salaf. Kalau dia punya sanad alhamdulillah dan kalau memang perlu sekali tampilkan, tampilkan. Kalau tidak perlu tidak usah. Iya. Begitu saja. Itu sanad keilmuan. Ya, mata rantai keilmuan dari sanad guru ke guru ke guru dan seterusnya. Dan itu penting, bagus. Hanya saja kepentingan tersebut adalah nomor sekian setelah kepentingan al-haq dan kebenaran. Begitu. Ya.
Bahkan ketika orang hanya memperbanyak sanad, kemudian dia malah justru menyimpang dari akidah yang benar, maka ini malah justru kesian. Ya, begitu. Tapi kemudian maksud yang ketiga. Sanad dalam artian guru. Sanad sama dengan guru gitu. Walaupun bukan sanad rantai dari guru, dari Syekh fulan an fulan al fulan, bukan itu, tapi dia punya mustanad, yaitu hal yang disandarkan kepadanya, yaitu guru. Ya. Maka ini juga ada rincian, ikhwan. Apakah kita tidak boleh menjelaskan suatu kitab dan kita tidak punya guru yang pernah mengajarkan kepada kita kitab tersebut? Nah, ini ya. Kalaupun tidak boleh, apakah mutlak atau tidak? Yang sahih adalah selama antum memahami kebenaran dan antum telah belajar dari kitab-kitab bisa dan juga dari guru, maka itu afdal antum ajarkan. Tapi talibul ilm al-kibar, ketika dia sudah dengan izin Allah Ta'ala dan kemudahan dari Allah membaca kitab-kitab dan mendengarkan penjelasan ulama, maka tafadhal. Hanya saja pada asalnya ilmu itu didapat langsung dari majlis. Ya. Cuma untuk zaman sekarang kalau dipersyaratkan seperti itu dan enggak boleh online, maka enggak ada sekarang kemudian orang berilmu, mungkin jarang. Ya, enggak begitu banyak. Ya. Sekarang kalau antum faham bahasa Arab dan antum belajar secara online tiap hari 3 tahun, ternyata antum mutqin qawaid arabiyah nahwu sarafnya, masyaallah. Dan antum faham betul-betul secara teori, boleh enggak antum mengajarkan bahasa Arab kemudian? Boleh. Boleh. Selama benar antum bisa ngajarnya. Tapi cukup di bidang itu saja, kelas. Enggak melampaui dari itu karena antum belum belajar di lainnya. Begitu, cuma situ. Kemudian antum belajar di mana? Online sama guru-guru asatidzah yang mengajarkan bahasa Arab secara online, baik nahwu, shorof, percakapan, muhadatsah dan seterusnya. Nah, sanad antum di mana sekarang? Guru-guru tersebut. Secara online. Ada enggak bedanya dengan offline? Ada bedanya, cuman apakah dari segi keilmuan antum ada? Ada kalau antum sungguh-sungguh. Insyaallah ada. Ya. Dan sekarang perlu penyebaran bahasa Arab dan juga ilmu syar'i. Ya, kalau misalnya sanadnya adalah guru, maka kita semua punya guru, alhamdulillah. Dan kemudian apakah membaca itu tidak, bukan berarti menuntut ilmu? Membaca, mentadqiq bacaan adalah menuntut ilmu. Ulama-ulama zaman dulu juga banyak membaca, rajin membaca. Ya. Dan kalau misalnya antum membuat risalah atau ceramah, kajian, durus, muhadharah dan seterusnya, hasil dari banyak bacaan antum, selama antum punya usulnya dan pernah berguru pada ulama atau asatidzah dan punya akar-akarnya, dan sekarang antum berijtihad untuk merumuskan apa yang antum bacaan tersebut, maka ini baik, enggak masalah. Ya. Kalau kemudian ada pernyataan barang siapa yang gurunya adalah buku, maka lebih banyak salahnya. Itu sahih. Sahih, tetapi tidak mutlak. Tapi tidak mutlak. Ada kalinya seseorang belajar sama musyaikh sehari cuma 1 jam, tapi dia mutola'ah sehari bisa 6 jam. Lebih banyak mana ilmu yang didapat dari mutola'ah kitab? Selama dia talibul ilm kibar, udah berusia dan juga dia punya kafa'ah ilmiah. Ya, maka bedakan di sini. Ya, seseorang punya guru, alhamdulillah bagus. Tapi yang alangkah baiknya dia punya beragam guru yang dia bisa memperluas cakrawalanya. Dan guru-guru itu mungkin dianggap sanadnya, tafadhal sanad, bersanadnya dia adalah guru-guru itu. Begitu. Nah, apakah kalangan salafiyin mereka enggak punya sanad? Untuk yang pertama tadi apa? Sufi, kita enggak kenal sufi. Kedua, kalau sanad ini maksud adalah tasalsul sanad, rantai sanad dari fulan an fulan an fulan, sebagian asatidzah kita punya, hanya mereka tidak pernah mau menampakkannya. Karena itu bukan kebutuhan primer dalam berdakwah. Bahkan mereka khawatir terjadinya ujub dan semisal itu. Mereka banyak yang merahasiakannya, ikhwan. Iya. Asatidzah kita yang apa lulusan Madinah, kan di Madinah banyak para masyayikh yang juga menawarkan sanad-sanad. Mereka punya di sanad beberapa kitab. Cuma mereka enggak pernah mau menuturkannya, kecuali kalau betul-betul berhajat untuk itu. Ya. Kemudian kita punya guru-guru juga dari para masyayikh, baik secara online maupun di liqaat langsung, ada.
Ya. Alhamdulillah. Justru anak pikir malah justru yang paling pertama kebenaran, dan itu didapat dari guru-guru, dari asatidah, dari ulama, para masyayikh salafiyin ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kepentingan sanad, kalau disebut kepentingan sanad adalah yaitu tasalsul rantai sanad, betul ada kepentingannya, tetapi yang paling pertama kebenaran. Kemudian kepentingan guru, betul ada kepentingan guru, para masyayikh, dan sekarang ilmu terhampar di mana-mana. Ya, hanya kita nasihati kalau misalnya masih pemula dalam menuntut ilmu, banyak-banyak langsung ke majelis ta'lim, bukan melalui online. Gitu. Banyak-banyak majelis ta'lim. Karena di situ dia akan diajarkan adab dan juga bagaimana dalam majelis ilmu dia bisa ada contoh dan figur yang bisa dia tiru untuk mengajar pada waktunya nanti insyaallah. Begitu, ya. Anda enggak kelihatan marah kan? Enggak. Ya. Ya, mungkin anda pikir cukup sampai situ aja kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.